Hai guys, ketemu lagi di BNews Channel. Channel yang update berita-berita viral yang menggali hikmah dan pelajaran di setiap beritanya. Update beritanya, dapat hikmahnya. Berkaca dari kecelakaan di Lankar, perhatikan hal ini saat berada di belakang truk. Pesinetron di Lankar mengalami kecelakaan tragis pada Kamis 31 Oktober 2019 pagi di Tol Jakarta Outer Ring Road kilometer 36. Dari keterangan saksi diketahui mobil Honda HR-V yang dikendarai menabrak bagian belakang truk dan sempat terseret sejauh 100 meter. Melihat hal tersebut, Sony Susmana, trainer dari Safety Defensive Consultant Indonesia, menyebut pengemudi tidak mengantisipasi kecepatan truk yang relatif lebih lambat dibandingkan mobil yang digunakan. Kalau orang bisa menabrak truk, itu karena mereka berpikir kecepatan truk itu di atas rata-rata. Padahal truk itu kan lambat dan mobil yang nabrak truk itu biasanya kecepatannya di atas rata-rata, kata Sony. Sony juga menegaskan menjaga jarak aman sangat penting saat sedang berkendara, terlebih bila terlihat kendaraan besar di sekitar mobil yang digunakan. Hal itu dikarenakan kendaraan besar membutuhkan ruang luas sehingga mampu bermanuver. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.